Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan review sebentar mengenai ICOM IC2GA ya. Nah, ini gimana setting frekuensinya, bagaimana caranya. Nah, sedikit berbagi info ya saya ya. Jadi kita nyalakan dulu deh, yuk. Kita nyalakan dulu. Ini tombol on off-nya. Kita nyalakan dulu. Ini untuk lampu ya, lampu. Lampunya udah nyala. Ini PTT-nya untuk ngobrol, ini function-nya kalau untuk program-program. Nah, bagaimana cara untuk mengganti frekuensi ya? Ini di frekuensi berapa nih? 470 ini di 14-an ya, 14-an. Nah, jadi cara gantinya ini untuk merubah untuk angka depan MHZ-nya itu berubah kan angkanya. Nah, ini ketiga itu 13, kalau naik 14. Nah, begitu. Contohnya kita akan ke frekuensi. Nah, ini untuk yang, jadi ini angka pertama yang besar, angka kedua yang kecil nih ya. Ini untuk turun naik. Nah, ini untuk yang 10-nya, 10K-nya. Nah, gitu ya teman-teman, unik ya cara rubah frekuensinya ya. Nah, seperti itu kira-kira cara pindah frekuensi pakai itu. Ini untuk yang depan turun naik, ini yang tengah, ini yang tengah tuh, ini yang paling belakang gitu. Nah, ini untuk squel ya. Sementara itu dulu teman-teman, cara pindah frekuensi ya, dan beberapa fungsinya. Oke, terima kasih telah menonton.